Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat, mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya, dibukakan banyak pintu rezeki yang lainnya. Kali ini saya lagi di kebun belakang ya guys, lagi ngasih air ke tanaman ini, kadu ya. Tapi nanti ada yang unik ini guys, ada yang unik di kadu atau durian ini ya, nanti saya tunjukin. Saya sedang ini apa namanya, lagi betulin selangnya dulu ya, nanti saya tunjukin yang unik-unik. Oke, saya lagi nyiram nih guys. Nah, saya tunjukin yang unik di pohon kadu nih. Nampak ya? Nah, mudah-mudahan nggak ngeblur ya. Ngeblur nggak ya? Gak ngeblur ya? Tapi nggak apa-apa. Kelihatan kayaknya. Nanti saya shoot dari dekat. Oke, shoot dari dekat aja ya. Nih guys. Ini yang unik di sini guys, nih sangat unik. Di sini ada dua tangkai bunga ya, nih tangkai bunga durian. Ini pohonnya baru sebesar ini yang paling. Jadi kalau yang di bawah ini baru seginilah. Baru segini, jadi baru ukuran berapa ya, nggak ada 20 cm juga diameternya, kok 20 cm,
paling diameternya sekitar 4 cm. Nah, yang unik di sini, ini kadu ini sudah berbunga. Nih, ada nampak bunga di sini. Ada dua bunga yang ada di batang satu dan di ranting satu ini di sini. Cukup unik juga, guys. Nih, di musim kemarau yang cukup panjang ini, ternyata ada durian kecil yang berbunga, guys. Apa ya? Nih, sudah kelihatan nampak sekali di situ. Dan sekarang saya lagi nyiram ya. Ini sayang kalau nggak disiram. Ini guys, di buahnya nih, satu dan dua, itu yang udah nampak. Nanti saya cari lagi. Ini ada lagi di sini nih, bintik di atas ya. Jadi ada tanda-tanda yang ketiga, di sini guys. Nih, kelihatan nggak ya? Yang ketiga. Nampak ya? Nih, ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Oke.
Oke guys, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol notifikasi di bawah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.